Bersungguh-sungguh sebab malam amal tu tak lama lagi. Okey? Baik, dan nanti. Apa kata kalau kita berehat sebentar? Okey, jom. Kati ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kamu semua kerana sudi membantu Persatuan Kati menjayakan malam amal tersebut. Adik-adik semua tahu kan, latihan yang kita buat tadi adalah untuk persembahan malam amal nanti. Apa khabar semua? Hari ini adik-adik sekali lagi bersiaran bersama Kak Ati dan rakan-rakan Kak Ati di studio, iaitu Aiman. Hai. Jenny. Hai. Dan Dewi. Hai. Baiklah. Hari ini kita akan saksikan satu lagi kisah yang sangat menarik. Tetapi sebelum tu, Kak Ati nak tanya Aiman. Kalau Aiman jumpa orang kurang upaya, apakah yang Aiman akan lakukan? Sudah tentulah saya akan membantunya, Kak Ati. Ini merupakan tanggungjawab kita untuk membantu golongan yang kurang upaya. Betul tu, Aiman. Dewi pula macam mana? Pernah tak Dewi berjumpa ataupun terserempak dengan orang yang cacat penglihatan? Pernah, Kak Ati. Selalunya di pusat beli belah. Biarpun buta, mereka tetap berusaha untuk meneruskan kehidupan. Kak Ati, jika dilihat, banyak tempat awam kini telah disediakan kemudahan untuk golongan yang kurang upaya ini. Betul tak, Kak Ati? Betul. Pihak kerajaan memandang serius akan golongan kurang upaya. Kepentingan mereka tidak pernah dipinggirkan. Baiklah, nampaknya adik-adik di studio telah faham akan peranan dan tanggungjawab kita terhadap golongan orang kurang upaya. Bagaimana pula dengan adik-adik di rumah? Kak Ati harap adik-adik di rumah pun sudah memahaminya. Kak Ati, adakah topik hari ini berkaitan dengan golongan orang kurang upaya? Yalah, kalau ada kaitannya, apa tajuk yang hari ini, Kak Ati? Betul tu, Kak Ati. Kami dah tak sabar untuk melihatnya. Tajuknya, mereka insan istimewa. Baiklah, adik-adik. Kita ikuti kisah yang akan dipaparkan ini. Mari kita saksikan bersama. Semalam, aku terserempak dengan ayah kau di bandar. Kesian aku tengok dia bawa barang banyak. Aku pun tolonglah. Terima kasihlah atas pertolongan kau tu. Aku juga simpati dengan kau, Azmin. Terpaksa memikul tanggungjawab dalam keluarga. Ini dah nasihat aku. Tapi aku tidak pernah menyesal. Malah aku bersyukur kerana aku dan ayah aku dapat juga hidup macam orang lain. Aku tengok pelajaran kau sedikit pun tak terganggu dengan keadaan kau. Malah kau selalu mendapat nombor satu dalam peperiksaan. Disebabkan keadaan ayah akulah, maka aku belajar bersungguh-sungguh. Apabila berjaya nanti, aku mampu memberikannya kehidupan yang lebih selesa.
Baguslah kalau begitu, Azmin. Contoh macam kau inilah yang patut ditiru oleh semua orang. Walaupun mempunyai ayah yang kurang upaya, tetapi cekal dalam menghadapi kehidupan harian. Keadaan ayah aku tu sedikit pun tidak menghalang aku untuk belajar bersungguh-sungguh. Malah ia menaikkan lagi semangat aku untuk lebih berjaya. Aku sedia menolong kau jika diperlukan. Janganlah malu untuk meminta pertolongan. Terima kasihlah atas budi baik kau tu. Aku sentiasa sedar, sebagai anak orang kurang upaya, aku mesti kuatkan semangat dan berusaha untuk membela nasib ayahku yang cacat kelihatan itu. Azmin, mari kita ke kantin. Aku nak belanja kau hari ini. Aku ada duit lebih, hadiah-hadiah ayahku. Kerana aku menang dalam pertandingan badminton baru-baru ini. Terima kasihlah lagi sekali. Mari. Ayah rasa bosanlah pula duduk dekat rumah ni, Min. Semenjak mak kau tak ada, ayah sunyi aja. Ayah rasa nak ke bandar lah, Min. Nak jumpa dengan kawan-kawan ayah. Baiklah, Azmin pergi bersiap ya. Tak apalah, Min. Biar ayah pergi seorang je lah. Ayah dah biasa sangat dekat bandar tu. Lagipun, Min kan banyak kerja sekolah. Tapi ayah... Jangan bimbanglah, Min. Ayah pandailah jaga diri. Lagipun, Min dah banyak berkorban untuk ayah. Itu kan dah menjadi tanggungjawab Azmin, ayah. Yelah, semenjak mak Min meninggal, Min lah yang membantu ayah dalam segala-galanya. Ayah tak nak menyusahkan Min. Mana yang ayah boleh buat sendiri, ayah buat sendiri. Min tak payah susah-susah. Ni ayah nak pergi dah ni. Min jaga diri tau. Hati-hati ayah. Min, kerja sekolah Min tu, Min siapkan ya. Baik ayah. Min belajar rajin-rajin. Terima nak. Dari tadi pakcik nak melintas tak dapat-dapat. Kereta banyak sangat. Mari pakcik. Duduklah pakcik.
Pakcik ni golongan orang kurang upaya. Kesianlah kat dia. Bagi dia duduk. Alah, makcik ni. Takkan pakcik tu tak boleh berdiri sekejap? Tak baik bersikap macam tu. Berilah pakcik tu duduk. Kita kena simpati dengan dia. Alah, makcik ni. Kita tengah syok je komik ni. Janganlah kacau. Tak apalah, nak. Pakcik boleh berdiri kat sini je. Alah, lecehlah makcik ni. Jomlah. Jom. Cik, budak-budak tu dah tak ada dah. Cik boleh duduk. Panas ni. Eh? Terima kasih. Ini makcik ada makanan untuk kamu. Terima kasih, makcik. Makcik sebenarnya kesian tengok kamu ni, Azmin. Semua kerja kamu kena buat sendiri, kan? Dulu mak kamu ada. Sekarang mak kamu tak ada. Ayah kamu terpaksa bergantung pada kamu. Tak apalah, makcik. Saya dah biasa dengan keadaan ni. Baguslah macam tu. Kita sebagai anak kena berkorban untuk keluarga. Lebih-lebih lagi ayah kamu tu orang kurang upaya. Jadi kamu kenalah bantu dia. InsyaAllah, makcik. Saya akan jalankan tanggungjawab saya. Saya sedar keadaan ayah saya dan saya tidak akan mengabaikannya. Kamu juga kena belajar bersungguh-sungguh, Azmin. Jadi, bila kamu dah dewasa dan berjaya nanti, bolehlah kamu bantu ayah kamu. Saya akan ikut nasihat makcik itu. Eh, ayah kamu ke mana, Azmin? Dia ke bandar. Kamu tak ikut ke? Nanti susah pula dia seorang-seorang tu. Dia tak bagi saya ikut. Dia suruh saya buat kerja sekolah. Lagipun, dia dah biasa dengan keadaan di bandar tu. Kalau ada apa-apa nanti, bagi tahulah makcik. Janganlah sesegan pula, ya? Yelah, makcik. Lagipun, dah banyak makcik tolong kami. Kita ni berjiran. Apa masalah jiran, kita kena ambil tahu. Makcik ni boleh bantu apa yang patut saja. Okey, makcik nak keluar sekarang. Azmin jaga diri baik-baik, ya? Baiklah, makcik. Terima kasih. Ramai juga yang derma untuk projek amal kita ni, ya Kak Ati? Kalau macam ni, dapatlah kita membantu rumah kebajikan tu. Kalau niat kita baik, insyaAllah ramai yang membantu. Berapa jumlah semuanya, Kak Ati? Kejap, Aiman. Biar akak kira dulu. Wah, banyak juga. Semuanya RM2,100. Nak bagi semuanya ke Kak Ati? Kak Ati ni hanya bendahari persatuan je. Lagipun semua duit-duit ni Kak Ati akan bawa ke mesyuarat persatuan. Persatuan tu lah yang akan mengagih-agihkannya. Lepas ni, kalau persatuan Kak Ati nak buat malamal, saya nak berlakon lagi lah Kak Ati. Yelah, Aiman. Lain kali kita buat pentomen pula. Okey? Saya pun nak berlakon juga, Kak Ati. Baguslah, Chris, Aiman. Kalau kamu berdua ni ada semangat untuk membantu orang-orang yang memerlukan melalui aktiviti seperti ini. Masukkan semula dengan Aiman. Aiman. Tolong, Kak Ati. Itulah kesudahan cerita tadi, ya, adik-adik. Baiklah, Aiman. Apa yang Aiman boleh simpulkan dari cerita tadi? Keseluruhan cerita pada hari ini ialah sikap saling menghormati adalah sangat penting, terutama terhadap golongan yang kurang upaya.
Ya, Kak Ti. Saya pun bersetuju dengan Iman. Betul tu, Jenny. Sebagai seorang pelajar, kita semestinya bersikap rendah diri dan bantu-membantu terhadap golongan ini kerana mereka merupakan insan istimewa. Sekarang Kak Ati nak tanya, kementerian manakah yang ditubuhkan untuk membela golongan kurang upaya ini? Tak pastilah Kak Ati. Kementerian yang terbabit ialah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Oh, macam tu. Boleh Kak Ati terangkan dengan lebih lanjut lagi? Secara dasarnya, Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah berusaha mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial. Oh, begitu. Siapakah golongan sasarannya, Kak Ati? Di bawah tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat, pelbagai program telah dianjurkan terhadap 7 kumpulan sasar iaitu keluarga, kanak-kanak, orang kurang upaya, warga tua, orang miskin, mangsa bencana dan pertubuhan kebajikan sukarela. Ini untuk memupuk perpaduan dan kesejahteraan di kalangan masyarakat di negara ini, terutama terhadap golongan orang kurang upaya. Ya, Kak Di? Betul tu, Aiman. Nampaknya setakat di sini saja rancangan kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam hormat daripada Kak Ati dan rakan-rakan di studio. Moga jumpa lagi. Bye! Sesungguhnya, segala kejadian yang ditentukan oleh Tuhan ada hikmah di sebaliknya. Terdapat manusia yang bernasib baik dan juga manusia yang kurang bernasib baik seperti golongan kurang berupaya. Golongan kurang upaya ini merupakan insan istimewa yang perlu diberi perhatian dan kasih sayang. Mereka juga dikurniakan bakat, potensi dan kekuatan diri. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita, terutama golongan yang bernasib baik, untuk membantu mereka. Rakyat Malaysia sangat bertuah kerana di Malaysia terdapat banyak program dan kemudahan disediakan oleh badan kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk membantu golongan ini agar kehidupan mereka lebih selesa. Rakyat Malaysia sendiri kaya dengan jiwa kemanusiaan dan melibatkan diri dalam kerja-kerja kebajikan yang berkaitan dengan golongan istimewa ini. Selain kerajaan dan badan bukan kerajaan, remaja juga boleh memainkan peranan dalam membantu golongan ini. Antaranya, remaja perlu menerima hakikat bahawa kecacatan dan kekurangan yang ada pada golongan kurang upaya tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk berjaya. Mereka juga seperti manusia biasa lain boleh berjaya sekiranya diberi kemudahan dan sokongan. Malah sejarah telah membuktikan ramai daripada mereka telah berjaya dalam kehidupan.
menjaga perasaan dan keperluan golongan kurang berupaya. Kadangkala di kalangan keluarga remaja sendiri mempunyai adik-beradik yang kurang berupaya. Remaja perlu sedar bahawa mereka memerlukan perhatian dan kasih sayang. Mereka juga ingin dilayan sebagaimana orang lain. Terimalah mereka sebagai sebahagian daripada anggota keluarga. Jangan sisihkan mereka. Libatkan mereka dalam aktiviti kekeluargaan dan perbincangan. Utamakan mereka dalam kehidupan remaja. Bantulah mereka untuk meningkatkan prestasi diri. Jika remaja mempunyai kawan-kawan yang terdiri daripada golongan kurang berupaya, sentiasalah memberi sokongan kepada mereka untuk hidup berdikari. Bantulah mereka untuk belajar, untuk melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum dan kurikulum. Berikan mereka sokongan, dorongan dan perangsang untuk berjaya. Berkawan dengan mereka dan hormatilah mereka. Menyertai program dan aktiviti untuk membantu golongan kurang berupaya melalui aktiviti kebajikan dan kesukarelawanan. Menghulurkan bantuan kepada mereka, misalnya memimpin mereka melintas jalan raya, memberikan tempat duduk kepada mereka, menghulurkan derma dan sebagainya. Dengan sikap saling menghormati dan saling menyayangi yang ditunjukkan oleh remaja terhadap golongan istimewa ini, pastinya akan menyelahkan lagi jiwa kemanusiaan yang ada pada rakyat Malaysia.